Yo, what's up guys, kembali lagi bersama gue. Dan ya, di kesempatan kali ini gue akan memberikan tutorial plus bermain game. Dan di sini gue juga akan sekaligus nge-review juga, yaitu game baru, gak tahu udah keluaran lama, mungkin udah 2017 ini keluarnya, atau gue kurang tahu juga sih guys. Dan gamenya itu ya Crisis Action sih, tapi ini versi Rusia. Dan gue udah main tadi, tapi berhubung itu kalian gak bisa nanti cara daftarnya dan cara masuknya ke situ ya guys. Dan mungkin di sini gue akan kasih tahu caranya, pertama ya nanti caranya terakhirin aja guys. Di sini gue caranya ntar aja, ntar. Di sini gue langsung masuk dulu. Di sini. Oke guys, di sini itu. Oke udah. Tadi gue udah sempet main. Pas gue udah masuk, gue dapat 10.000 diamond plus full kenaik 30 hari. Bagaimana? Bagus nggak? Makanya itu jadi gue. Ya ini Crisis Action-nya ini ada di link deskripsi ya guys. Jadi kalian cukup enak banget, tinggal download aja. Oke di sini gue pakai. Yang mana ini aja, oke gua cobain ya. Kalau kalian mau pakai akun ini nggak apa-apa ya, terserah kalian ya, ini buat contoh aja. Oke berikutnya, dan ini nggak usah diisi, lalu kalian tekan itu aja. Dan lalu kalau udah sampai masuk ke kayak gini lagi, kalian tekan yang sebelah kanan itu dan masuk deh. Sini namanya namanya apa ya? Namanya Isputra. Oh, tidak boleh rupanya. Putra aja lah, nggak usah tekan. Anjir. Oh, ya. Oh, nggak bisa. Oh my god. Oh, namanya itu. Satu, dua, tiga. Bisa. Oke, sip. Oke, langsung masuk guys. Oke guys, sudah masuk. Ah, tekan ini aja lah, nggak usah. Itu cara-caranya langsung gua disuruh main di sini dan langsung lawan ini. Oke, langsung kita cepatkan aja. Oke guys, jadi gua tadi skip pertandingannya supaya cepat. Ya di sini ada disuruh buat beli senjata. Ya buka dompet jadi gratisannya dapat tangkap atau gitu dah pasti. Cukup memerlukan satu buah dia dulu guys. Aplikasinya yaitu Yoga VPN, kalian bisa masuk aja. Oke guys, di sini kalian bisa pilih, pertama kalau udah masuk aplikasinya akan muncul seperti ini guys. Lalu kalian pilih levelnya. Oke, di sini gua kebalikan dulu, gimana ini kebaliknya. Oke, salah. Jadi kalian pilih level 2 ya, tapi gua jelasinnya ini gimana sih, soalnya belum ada proxy-nya. Jadi gua kembaliinnya gimana. Ah, ya di sini. Di sini kalian pilih level 2 yang ini ya guys, level 2. Lalu kalian pilih yang dari Singapura 2 yang ini. Dan lalu kalian klik connect, itu udah ada connecting. Jadi kalau udah connected ya udah, lalu kalian masuk seperti tadi dan akan jalan. Guys, mungkin tutorial dan review dan gaming gua campurin semuanya masuk dalam kategori video ini. Jangan lupa, jika kalian suka video gua silahkan klik like, dan jika video gua bermanfaat silahkan klik share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tentunya untuk kalian untuk klik subscribe
dan beri tanda lonceng sebelah kanannya supaya ada pemberitahuan dari gua tentang tutorial, gaming, review, dan masih banyak lainnya. Oke guys, bye-bye, salam gamers.